mau kemana? Ya gue ganti celana dulu dah. Masa pergi pakai sarung? Gak usah lu samperin. Lu telpon aja temen lu, gimana sih? Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen ya semua ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Ojek Pengkolan hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30. Oke. Stop. Kenapa, Ma? Kayaknya ini kelupaan deh. Iya sih, Ma. Saya juga ngerasanya kayak gitu. Tapi apa ya? Apa ya? Anto! Ya Allah! Putar ke balik! Jemput Anto! Kok diam aja? Ayo putar balik! Bukan gitu, Ma. Kalau putar balik berarti nggak jadi ke rumahnya Poim ya? Tidak, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting nyiput Anto aja. Ayo, buruan. Iya, Mak. Gimana sih anak ditinggalin? Astagfirullahaladzim. Mak, susah, Mak. Turun dulu, Mak. Turun dulu. Aduh, ya Allah, Kang. Aduh. Mak. Ayo, buruan. Ya Allah. Ayo, Kang. Berangkat. Dulu kan kamu waktu sekolah sering liatin aku. Curi-curi pandang. Kok kamu bisa sadar sih? Ya iyalah, kan... Apa ya, waktu sekolah kan aku termasuk pusat perhatian. Aku itu dulu sering ngeliatin kamu karena kamu itu suka lupa bayar iuran sekolah. Ya, maaf ya. Ya gak apa-apa, lagian itu juga kisah lalu. Iya sih. Besok-besok kalau aku ngajakin kamu buat ketemuan berdua kayak gini lagi, kamu mau nggak? Mau dong. Tapi aku duda, kamu masalah nggak? Kenapa harus dipermasalahin? Hari ini lu ngajar les si Aidan? Kemarin sih gak jadi, Lusa. Orang pas mau diajarin dia ngompol nih di jok ini. Ya, mau pesing dengan celana gua? Kagak. Kemarin Lusa, udah gua cuci joknya. Oh. Kemarin gua mau ajarin lagi, gak jadi lagi. Kenapa? Dia minta beliin roti. Anak-anak tuh suka begitu, Jak. Suka jajan, kagak usah dibeliin. Ya kalau kagak gua beliin, kan malah nangis. Berarti lu gak jadi ngajar silat lagi dong? Ngajar, mudah-mudahan aja dah kalau ketemu tukang roti. Iya. Mendingan lu ngajar silat buat anak-anak aja. Lumayan duitnya buat tambah-tambah. Ah, kagak dah. Satu aja gak jadi-jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ojan. Baedah, temennya Bang Bowo ada rencana bikin sumbangan Jumat Berkah lagi gak? Wah, kalau itu saya kagak tahu, Pak Ojan. Harusnya Papa Ujan tuh ya nanyanya sama Bang Bowo. Lah kan itu temennya Bang Bowo. Iya, maksud saya minta tolong ditanyain ke Bang Bowo. Oh, yaudah bentar, panggil aja orangnya kali ya. Bang! Bang Bowo, dicariin Papa Ujan nih, Bang! Ada apa, Pak? Bang, temennya Bang Bowo ada rencana bikin Jumat Berkah lagi nggak minggu ini? Wah, kagak tahu, Pak. Hey, Bang. Coba lu tanyain sama temen lu, kali aja mau bikin lagi tuh Jumat Berkah. Iya. Bang! Lu mau kemana? Ya gua ganti celana dulu dah. Masa pergi pakai sarung? Gak usah lu samperin. Lu telpon aja temen lu, gimana sih? Oh, ya udah.
Gua ngambil HP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenapa senyum-senyum gitu? Gak apa-apa. Keras banget. Kata Bono, dia gak mau mesen lagi ke kita, lihat ntar aja. Lah, kenapa kok begitu bang? Ya gua gak tahu. Wah, jangan-jangan nih ya. Jangan seuzon dulu, Mbak Eda. Hujan, saya belum juga ngomong, udah dibilang seujon. Emang lu mau ngomong apaan? Gua cuma mau bilang, jangan-jangan ya Mas Bono kagak mau pesen lagi nih sama kita, gara-gara takut diutangin. Itu namanya seujon dah. Coba kamu hubungi Mbak Santi lagi. Siapa tahu mau ngojek, Pur, mau langganan. Pur. Syukurin. Makanya toh kalau diajak ngomong orang tua tuh mbok dengerin. Jangan marah, Bu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ya. Mau ngajak Ayu dan latihan lagi? Iya, Mbak. Saya boleh minta tolong? Iya. Lain kali, kalau Ayu dan minta dibeliin roti, jangan dibeliin. Oh, iya, Mbak. Soalnya kalau dia jajan, suka nggak mau makan di rumah. Iya, maaf, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Tunggu sebentar ya. Iya. Ya, naik. Jangan yang kencang. Hati-hati. Iya. Assalamualaikum. Salam. Bang Bowo. Siang pada mau makan siang pakai apaan? Sarden dah. Sarden mahal. Rendang aja, Bu. Ini lagi buat beli sarden aja duitnya kagak ada. Apalagi buat beli daging sih, Ron. Udah nasi uduk aja ya. Ya kalau nasi uduk, ngapain lu pakai nanya? Ya udah, tambahin telur dadar. Gimana? Iya dah. Nih, tolongin gua beli minyak goreng setengah liter di warung. Nih, tolong beliin minyak goreng setengah liter di warung. Eh bang, lu gimana sih? Disuruh malah nyuruh lagi. Udah lu aja yang beli sana. Bang Bowo, lu masa ke warung pakai sarung? Oh iya, gua lupa deh. Bener ya. Eh bang, bang, lu nebeng aja Mas Pur. Ah, nggak boleh pasti. Iya sih. Ah, Mas Pur. Apaan? Nebeng dong warung. Kas, ayo. Hah? Tunggu, nama. Iya, iya. Buruan, buruan. Iya.